Gimana bro? Gila, sibuk apa ini tahun 2020 nih? 2020 ya. Produksi sih bro, kebanyakan sih. Terus ngapain lagi? Coba jual merch ya kan, nyari duit sekarang agak susah. Yo, itu keren tuh, 2020, keren. Ya ini men, baru mulai banget nih. Gue mulai lagi, olahraga dikit ya kan. Mantep. Gue mau nanya dong satu. Boleh. 2020 ini album yang paling lo dengerin banget dan suka banget tuh apa kira-kira? Oh, belakangan ini gue lagi suka banget Kamal Williams sih, yang album barunya Wuhan ya, 2020. Gue suka banget dia gara-gara apa ya, dari album-album dia sebelumnya tuh kayak percampuran antara elektroniknya dan free jazznya, dan dia sendiri sebagai apa namanya, artis yang punya alias banyak banget ya. Dia tuh mencampurkan itu dalam satu album namanya Wuhan gitu. Lumayan agak naik turun, cuman it's a good story gitu. Ada lagi nggak selain itu? Itu 2020 ya. 2020, selain itu kita sambil naik kali ya bro. Boleh. I would say Ezra Collective juga salah satu influence gue. Iya, seru sih. Dia baru banget keluarin Dark Side Redeem, cuman 2 lagu masuk EP maksudnya. Itu gue juga suka karena arrangement dia lebih nge-funk dan dari Redeem-nya juga. Terus yang terakhir ini sih men, Braxton Cook, karena gue 2020 ini baru awal banget COVID, 2020 ini gue ngulik saxophone apa? Oh iya, gue liat lo main saxophone terus sih tahun ini. Iya, itu Braxton Cook yang gue ngerasa agak lumayan relate sama, maksudnya musik gue gitu ya. Dia how dia manipulasikan, walaupun dia jago banget, tapi dia being the fact dia nge-produce untuk Mac Ayers juga. Album dia yang Fire Signs tuh kayak dia bikin aransemen, dia segi teknis dikit ya, apa aransemen itu balance gitu loh, walaupun dinyanyi juga, cuman ada part-part saxophone dia tuh nggak yang selalu solo terus segala macem, sementara album sebelumnya itu bener-bener yang jazz dan lain-lain, sementara ini tuh yang lebih enak didengar lah gitu, lebih all around lah gitu loh. Tiga itu sih men, Kamal Williams, Wuhan, that's all, yes, okay. And the other two, yes, yeah, thank so, you bro, much love man, yeah. Thank you.